Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidi sadat. Qutb al-bidayati wan nihayati khalifatillah fi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi madamati sadat wal qadat. Salatan tabqa hula nabiha wa bal khairati wa sa'adat fi daril dunya wa fi daril ma'ad. Wa barik lana biha fi umrina wa fi rizqina fi awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat. والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها ضيه من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنات وقاضي الحاجات قال الحبيب عثمان بطوي رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. سمع صفات الله yang wajib bagi Allah Ta'ala yaitu سمع. Arti sama artinya mendengar. Maka mustahil Allah Ta'ala itu bersifat tuli. Tetapi wajib sidin bersifat mendengar sama. Maksud wajib, wajib pada akal. Kada mau kada, pasti ada sidin bersifat mendengar. Apa dalilnya? Firman Allah Ta'ala, wallahu sami'un alim. Artinya bermula Allah Ta'ala yang amat mendengar dan amat mengetahui. Apabila Allah kada mendengar, maka kada pantas jadi Tuhan. Nah, kada pantas jadi Tuhan. Maka seluruh apapun yang diketahui oleh Allah itu didengar oleh Allah. Alah, apa-apa saja yang didengar Allah, ya seluruh yang diketahui oleh Allah. Nah, pertanyaannya adalah yang di luar dari pengetahuan Allah kadada. Seluruhnya baik yang ada maupun yang kadada itu dalam ilmu Allah. Barang ini ada atau yang kadada, semuanya dalam ilmu Allah. Nah, yang dalam ilmu Allah itu seluruhnya didengar oleh Allah. Yang didengar itu bukan hanya suara, benda pun didengar oleh Allah. Karena pendengaran Allah ini maha sempurna. Kadada bersifat kekurangan. Kalau pendengaran manusia terbatas hanya pada suara. Kalau Allah bukan hanya pada suara, benda pun didengar. Walaupun benda itu kada bersuara. Nah, kalau manusia bersuara dulu hanya kita mendengar. Itu pun kada ada gangguan kiri kanan, hanya jelas. Itu pun bila jaraknya parak, mun jauh kada kawa jua kita sempurna mendengar. Itu manusia. Kalau Allah, pendengaran Allah maha sempurna. Kada bisa dibatasi oleh jarak dan kada bisa dibatasi oleh gangguan apapun. Seluruhnya didengar oleh Allah. Seluruhnya. Nah, baik itu berupa suara, berupa benda, berupa apapun, baik yang secara zahirnya maupun secara batinnya, seluruhnya didengar oleh Allah. Ini yang disebut kesempurnaan pendengaran Allah Ta'ala. Kada ada batasannya. Apabila kita membatasi pendengaran Allah Ta'ala, jadi kita Allah Ta'ala mendengarnya cuma pintangan sini saja. Sini kada, itu kada boleh, haram. Haram dan murtad hukumnya. Pendengaran Allah kada ada batasnya. Maha sempurna. Yang berbatas itu makhluk. Makhluk berbatas, ada batasnya. Yang kedua, kayak apa pendengaran Allah tersebut? Jawabannya, laisa kamitslihi syai'un. Kada ada sesamaannya. Kayak apa garam di bentuknya? Jangan ditanya bentuk, karena kada ada sesamaannya. Kalau kada ada sesamaannya, kada kawa kita memandir. Nang kayang apa pendengaran Allah Ta'ala. Berarti, apakah kayak manusia, betalinga? Kada. Karena kada serupa dengan apapun. Pendengaran Allah tidak serupa dengan apapun. Berarti kayak apa aja? Nah, kada kawa akal kita menjangkau nang kaya mapa pendengaran Allah Ta'ala itu. Cuma kita wajib yakin dan percaya Allah Ta'ala maha mendengar. Bukan mendengarnya seperti makhluk yang pakai telinga, pakai alat, kada. Maha suci Allah seperti makhluk. Berarti kaya apa aja? Jawabannya kada ada sesamaannya. Kada ada sesamaannya. Lalu pian makin penasaran berpikir terus, kaya apa yulih ya pendengaran Allah Ta'ala. Nah, ini namanya perbuatan atau pikiran yang sia-sia. Maka sesuatu yang sia-sia jangan ditungguli. Sia-sia. Misal, pian baulah rubut.
Robot itu pian tahu kemampuannya. Kemampuannya baterainya baterai 12 saja. Bila habis baterai selesai dah down. Nah, ada juga yang sebutin ini kemampuannya baterainya baterai 3. Ini kemampuannya baterai 2. Nah, maka robot walaupun inya ahli pian rancang ke ini tapi kemampuannya terbatas. Kada bisanya mengetahui otak pian tuh. Robot ini nah, kada bisanya mengetahui otak pian. Kenapa aja? Karena pian maulah terbatas. Kawalah robot tadi mengetahui apa rencana pian. Apakah pian kena hendak maulah robot yang ke ini ka pulang atau kayak apakah? Tertahu robot ini kemampuannya ingat seapa pian merancang. Sedangkan kemampuan pian lebih dari itu. Seapa Allah maandak akal kita, seitulah kita paham. Nah, sedangkan jar Allah Ta'ala ilmu kita ini seluruhnya, ilmu makhluk ini seluruhnya qalila, sedikit benar. Jadi banyak sesuatu yang kita kadang sanggup menjangkau. Termasuk salah satunya kunhillah, hakikat jar Allah Ta'ala. Termasuk segala sifat-sifatnya. Nah, kadang kawa kita memikirkan bisa gigilaan. Yang disuruh kita memikirkan itu adalah hasil dari perbuatan Allah Ta'ala. Makhluk alam semesta karyanya Allah. Itu yang dilihati, itu yang ditapakurkan. Kada boleh kita mentapakurkan zatnya Allah Ta'ala tuh kada boleh. Kenapa aja? Karena kita dirancang memang oleh Allah kada sampai ke situ. Rancangan Tuhan tuh maulah kita memang kada sampai ke situ. Nang kaya robot tadi ingat baterai 12 saja maksimal. Paham itulah. Nah, maka pendengaran makhluk terbatas, pendengaran Allah kada ada batasannya. Lalu betakun pian kaya apa pendengaran Allah? Jawabannya kada ada sasamaannya. Kada serupa apapun tentang Allah, baik itu zatnya dan sifatnya, alaisa kamitslihi syai'un. Kadada sasamaannya, mukhalafah lil hawadis, berbeda dengan nang kaya makhluk ini. Nah, itu jawabannya. Betakun pulang pian misalnya. Ada orang betakun nang pian, tetapi pian menjawab laisa kamitslihi syai'un. Nah, itu jawabannya. Bah, anu aja kita tiga mata aja naja. Aku anak betakun Robin tadi orang banyak pian ngalih. Nah, ulun betakun bang kaya apa gerang pendengaran Allah Ta'ala nintu. Yang bentuknya kayak apa? Jar kita kada ada sesamaannya, mukhalafah lil hawadis. Nah, itu jawabannya. Ternyata pian mangarasi. Nah, ini orang ini cagar mawarisi perkara-perkara yang suul khotimah. Jadi hati-hati. Lah, jadi kita jangan mengarasi sesuatu yang di luar jangkauan kita. Ujung-ujungnya kita bisa dijauhkan Allah dari hidayah. Ujung-ujungnya bisa karena kita tadi kada mengakui adanya Tuhan. Jadi hati-hati. Jangan mengarasi sesuatu yang bukan wilayah kita. Nah, maka itu kita cukup meyakini ternyata Allah Ta'ala bersifat maha mendengar. Yang didengar oleh Allah kada terbatas, seluruhnya didengar oleh Allah. Maha sempurna pendengaran Allah. Dan pendengaran Allah tadi bentuknya kayak apa? Kayak apa cara sidin mendengar? Kada sama dengan cara makhluk. Titik, selesai sudah. Sidin itu mendengar apa dalilnya aja? Ini dalilnya. Wallahu sami'un alim. Itu dalilnya. Dalil akalnya, Bang. Kita gini berpikir, apabila Tuhan tuh, apabila hendak jadi Tuhan, tentu sempurna pendengarannya. Amun saman kayak makhluk juga kada usah jadi Tuhan. Tuhan tutulian kada usah jadi Tuhan. Mengaku jadi Tuhan tutulian. Nah, itu secara akal aja sudah. Secara akal. Amun hendak jadi Tuhan, sempurna segala-galanya. Dan kada kawa menyamai. Selalu tertinggi, selalu teragung. Itu syarat jadi Tuhan. Amun kita ini, nah, jadi jangan wani-wani mengaku jadi Tuhan. Ucil. Ha, ya. Nah, tutulian acil. Ini siapa di luar aja? Ma'il.
Ijra'il kah aja. Nah, salah dengar orang ma'il, ai ma'il. Pandangaran sini Ijra'il. Ancap sini beuduk. Beuduk istinya sembahyang astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kalau kuin aku habis umur malam ini aja. Masalahnya Ijra'il sudah mengatok aja. Padahal kai ma'il mengatok. Nah, ya kalau nah, itu sama Allah darannya. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia takut berkata yang haram. Nah, ini adabnya. Patut bahwa ia takut berkata yang haram. Sebab kenapa? Sebab karena Tuhannya amat mendengar akan segala perkataannya adanya. Jadi Allah mendengar bahwa kita itu berpandir yang kada bagus yang diharamkan oleh Allah. Dan ada catatannya oleh malaikat. Nah, perkataan yang haram itu banyak. Manggibah orang, mencela bahadapan, bahtu pulang memandir yang kada pantas. Termasuk haram adalah membongkar rahasia Allah Ta'ala. Itu haram hukumnya kepada yang bukan ahlinya. Nah, termasuk juga lagi yang haram itu adu domba. Haram juga. Madu domba kahulu bepandir lain dengan yang dihilir, akhirnya orang dihulu dihilir bahualan, haram juga namanya. Tak masuk perkataan haram juga kata-kata yang menjilat karena isinya ada ketamakan hati, haram juga. Atau kata-kata merendahkan orang lain, haram juga hukumnya. Atau kata-kata dusta, haram juga. Banyak benar perkataan haram itu. Ini minimal orang apabila yakin Allah Maha mendengar, kita kada berani berpandir yang haram. Sedangkan bagi seorang murid lebih dari itu. Bukannya hanya perkara yang haram yang dia hindari diucapkan, yang dihindari untuk diucapkan, tapi perkara yang sia-sia pun dihindari. Ini bagi seorang murid. Jadi murid ini levelnya lebih tinggi dari awamul muslimin. Kalau awamul muslimin minimal jangan mengucapkan yang haram. Kalau murid lebih dari itu, amun sama aja lain murid narannya. Amun sama aja. Arti murid ini terlebih dari yang lain. Karenanya ada visi, ada misi itu murid. Kalau awam muslimin isuk sehari, sehari, isuk sehari, sehari, seminggu, sebulan, kurang makan makanan, kurang guring-guringan, bahira. Nah, itu selesai dah. Itu awam muslimin kada memikirkan kayak apa sekarang aku dengan Allah Ta'ala hubungan. Apakah makin dekat atau makin jauh. Kada berpikir nantinya. Yang pikirkannya asal parut kanyang selesai. Tugas laksanakan selesai. Itu awamul muslimin. Nah, tuntutannya bagi awamul muslimin. Jangan menggawi, jangan mengucapkan yang haram. Nah, tapi bagi seorang murid ada visi misi. Apa visi misinya? Disimpul dengan kalimat singkat. Lillahi Ta'ala di dalam hidup. Nah, mukhlishan lillahi ta'ala ba'amal ba'ibadah liya'budun liya'rifuni aibil ibadah. Nah, itu seorang murid. Nah, kayak apa seorang murid? Lebihnya, perbedaannya dengan awam muslimin, bukan hanya yang haram dihindari diucapkan, tetapi yang sia-sia. Yang sia-sia itu memang kada berdosa diucapkan. Pian misalnya berpandir-pandir memandir orang kada, menggibah orang kada, apa kada memandir urusan ekonomi Indonesia. Kita ini kayak apa ekonomi tahun 2026 aja. Saurang kada wilayah, lain wilayah saurang, keahlian saurang kada. Pandiran urusan dolar. Saurang urusan saurang kada nih tuh. Melihat dolar aja kada suah. Pandiran kisah dolar. Bursa saham kayak apa kita ini aja. Han sia-sia loh kok. Lain pandiran saurang, saurang paitikan. Bapak memandir masalah yang lain bidangnya. Nah, pandir politik umpat jauh berpandir sia-sia. Padahal lamun orang di TV pengamat politik bilangnya berpandir diundang dapat duit seorang bang. Kada dapat apa-apa. Berarti sia-sia. Narannya jadi baras kada, jadi duit kada, jadi pahala jauh benar. Mun berdosa kada jauh bang. Karena kada ada jauh orang rugi itu nah. Kada merugikan orang. Mencakap menggibah kan, madu domba jelas orang rugi. Berdosa. Ini kada. Perjual memandir yang sia-sia. Nah, bagi seorang murid itu pun dihindari. Kenapa dihindari? Karena merusak hubungan inya lawan Allah. Apabila si murid memandir yang sia-sia, apalagi yang haram, lah,
merusak hubungannya dengan Allah, sedangkan Allah tuh tujuan hidupnya. Jadi rusak hubungannya lawan Allah Ta'ala. Pintangan mana rusaknya? Pintangan pertama, si murid tadi kena hatinya pengarasan. Sulit menerima ilmu, sulit menerima hidayah. Yang kedua, yang biasanya berwirid rajin jadi pengulir. Gara-gara memandir yang sia-sia. Imbah nintu pulang, semangat hilang dalam beribadah. Gara-gara memandir yang sia-sia. Coba kan jepian mengkada percaya. Malam ini, siang ini, pandir aja imbah asar, pandir aja yang kada demangaruan, pandir. Malamnya kada kawa bangun pian bertahajud, muntakajud mungkin aja. Kada kawa bertahajud, paling bangun naik, cok, ya bangun. Betul, guring pulang. Gara-gara ada pekerjaan sia-sia yang digawi siangnya. Apalagi yang digawi urusan yang kada bagus. Yang dipandir tuh nah. Satang hari berpandiran aja, yang kada jelas kada manfaatnya. Malamnya bang, rusak hubungannya dengan Allah Ta'ala. Rasa kulir ada, hilang semangat ada, dan hati kena pengarasan. Imbah nintu pulang, bila kita ma'amalakan, ujar guru sekumpul barilah, bila ma'amalakan bapandir yang sia-sia, rajaki bakurang. Rajaki bakurang. Kita nih berusaha, berjualan. Mun handak bangkrut, ayo je pandir yang sia-sia. Ini ujar sidin. Satu huruf pemandiran yang sia-sia, maka cagar rejeki tadi dikurangi oleh Allah Ta'ala. Terutama rejeki pintangan, pintangan hidayah dan taufik Allah. Nah, ini masuk akal nih tuh. Coba kita nilah nih, misalnya kita makanan, dah berlima makanan beimbai. Ada pian itu, enggak bepandir terus. Yang lain menyuap lah, ada yang segenggaman menyuap. Wah, ada yang lambat tapi segenggam sekali suap. Ada juga yang sedikit tapi racap. Nah, sedikit tapi racap aja. Ada piannya orba pandir gitu harus. Kisah napakah? Kisah Jepang datang ke Indonesia, kisah Belanda macam-macam. Kisah Donald Trump kalah lah macam-macam. Kebetannya tuh nah, orang bertambah sudah. Pian sapiring itu belum habis. Nah, kurang ada rejeki. Orang mariga pian belum. Hah, masuk akal kada? Jurang meriga, pian pandir aja terus, hampir ini belum habis, datang di mana kanyang, bakurang rejeki sudah. Gara-gara bapandir. Nah, maka ujar para ulama tasawuf, cara supaya kita tuh kurang bapandir, susun jadwal. Susun jadwal bawirid. Aku pagi sore ada wirid ini. Imbah juhur ada wirid ini. Imbah asar ada wirid ini. Nah, sehingga kita tadi terutama antara maghrib isya itu pamal ujar orang bahasa bahari pamali bener bapandir. Antara maghrib isya itu bapandir pamali bener. Apalagi dalam masjid ada nyinggung pian lamun lah. Apalagi dalam masjid mun di sini kan kada ada bapandir berataan, paling berucau nang sampai di ujung. Nah. Jadi amun kita sudah ada jadwal jam saini yang dibaca salawat 1000 kali. Jam saini yang dibaca zikir la ilaha illallah, yang ini tasbih, jam saini Al-Qur'an, yang ini sembahyang sunat, adalah waktu kita sedang bapandir. Kadada karena sudah taisi. Kenapa kita pina berucau bapandir? Memang kadada kegiatan muntung. Kadada ujar orang wayah ini kadada isi konsep. Nah, lalu mahayabang kaya kaliangan pagat. Muntung ni mahayabang kaya kaliangan pagat. Dah nukah hulu, dah nukah hilir. Apa-apa di pandir, memang kadada jadwalnya. Jadi muntung kita tuh mulai bangun guring sampai guring kaina pulang terarah. Ada yang harus dibaca. Nah, apabila sudah waktunya ditentukan, jumlahnya ditentukan, gawi tarus disebutlah wirid narannya. Seorang murid, kada kawa kada beisi wirid. Harus beisi wirid. Di antara fungsi wirid menghilangkan kebiasaan muntung yang bapandir sia-sia. Nah, di antara fungsi wirid tadi nah, maampihi kebiasaan muntung yang bapandir sia-sia. Diisi dengan memuji Allah, minta ampun lawan Allah, muntung nih. Imbah nintu pun diisi lawan
mengagungkan Allah Ta'ala. Itu maksud wirid tuh itu. Bahkan bila perlu kita berdoa. Doa itu termasuk bagian dari wiritan juga, mempian apa tugul menggawinya. Bila imba asar berdoa, pian doanya sama itu aja terus. Bila imba asar berdoa, doanya sama. Berarti wiritan merenya. Nah, pagarang doanya aja. Nang harapang dulu. Itu-itu terus yang dipinta. Nak bini empat ya. Seikungin belum bini empat. Nah, itu kada bagus ya. Itu kada sesuai dengan keadaan. Ya Allah, bini akan ulun ya. Empat ujar. Kayaknya yang basar gitu pulang, bini akan ulun. Empat. Jadi jir malaikat muha. Seikung dulu gini belum. Hendak empat. Seikung aja belum terbukti lagi. Jadi pahala atau jadi dosa. Hendak empat. Nah, maka wiritan itulah salah satu cara supaya kita tadi kada terbiasa lagi muntung bapandir yang sia-sia. Nah, itu caranya. Lalu kita aman terpelihara muntung dari menggawi, dari mengucapkan yang haram, apalagi yang sia-sia. Itu satu. Pintangan kita meyakin Allah bersifat sama mendengar. Am kita yakin, percaya Allah bersifat sama. Nah, lalu yang kedua. Yang kedua, ini pintangan kitanya. Pintangan kitanya. Nah, lalu kita dalam hidup ini mulai bangun guring sampai guring sehari, dua hari, seminggu, sebulan, setahun, ada kalanya kita menerima sesuatu yang dari Allah yang beraneka warna macam-macam. Ada kalanya nyaman, ada kalanya sakit, ada kalanya nikmat, ada kalanya musibah ya. Kalau amun nyaman, pian hindip aja biasanya. Santai aja. Bilangnya nikmat, santai aja pian. Kada tapi banyak masalah. Yang bisa daur nintu tuh bila inya kada nyaman. Musibah kah apakah? Nah, di sini ujian keimanan kita tentang Allah bersifat sama mendengar. Nah, apabila kita yakin Allah mendengar, nah, lalu kita diujikin oleh Allah Ta'ala dengan sesuatu yang kada nyaman, musibah kah apakah? Nah, ketahuan di situ. Bila orang ini kada pernah belajar sifat 20, pintangan Allah bersifat sama, maka musibah yang di dirinya tuh inya uber-uberakan ke makhluk. Diuber-uber itu artinya dihabar-habarakan. Oh, ke hulu, ke hilir, memandir. Memandir tentang nasib diri seorang yang dapat musibah. Nah, ini termasuk kada beadab dengan Allah yang bersifat sama. Allah tuh mendengar ucapan kita yang kada bagus nih tuh. Sama artinya kita memadahkan Allah Ta'ala tuh kada sudah berbuat jahat lawan pian. Pian misalnya karena musibah. Kenapa kan musibahnya barangai? Contoh, bisul diburit segunalan, kayak nyur nih tuh. Nah, mana ada tahu orang yang tahu pian aja sih kong? Atau bini di rumah yang tahu? Untuk yang parut jenar mengasai. Nah, itu yang tahu. Tapi karena pian ini kada pernah belajar, dan kada ada beisi pemahaman tentang Allah bersifat sama, bila bertemu orang bakisah, ya makunin ngalih duduk aja, bebisul mengburit aja. Hah, bakisah? Padahal orang ada bertakun. Kena berjalan ke pasar. Nah aja. Ikam tahulah aja kenapa aku berjalan pindah ke sekolah jauh ini aja. Kenapa garang cil aja? Aku bisul berburit. Tak paling kamu kata-katanya. Aku bisul berburit, tak paling lah. Aku burit bisul. Nah, bakisah kalau orang akhirnya sakuta Palangkaraya tahu bahwa pian tuh babisul. Nah, kadalah tersupani. Ada juga misalnya kisah yang bangkrut, usaha nih bangkrut, asalnya rame, timbul bangkrut, bakisah. Aku hina pada ini usaha bangkrut ya. Bakisah, bila tentu kumpulan duduk kisah, mengisahkan tentang maristanya diri kita tuh nah. Arti maris, marista tuh bahasa Spanyol, mungkin ada bahasa Spanyol marista. Bahasa hulu sungai bahari marista, marista maratapi nasib ya kita marista nih tuh. Nah, aku ini tahulah aja garing wah ini macam-macamnya ubat kutaguk sudah ini itu segala macam kisah. Orang ada betakun. Kenapa orang ada betakun? Orang garing juga sama, sama aja pada garing juga berataan. Jadi kita tak ada usah marista akan nasib kita lawan orang berdiam aja. Barangkali orang tuh bisa aja kada ketujuh mendengar. Nah, memandirnya penyakit kita ke orang, kesusahan kita ke orang, itu pertama kada badap lawan Tuhan. Kada badap lawan Tuhan.
Nah ini golongan pertama, orang-orang yang kada mensyukuri nikmat Allah. Bila dapat berhujung ganal limbah berdagang, hinip aja. Bila sudah dapat musibah, lalu pandir taruh mengisahkan musibah-musibahnya ke orang lain. Nah ini orang kada tahu disyukur lawan Tuhan. Tanda kada sempurnanya mengimani Allah bersifat sama. Itu pertama dulu adabnya lawan Tuhan. Yang kedua, nah ini terbagus sedikit mengkawa kita di sini nah. Yang kedua, mengeluh-mengeluh juga, tapi mengeluhnya lawan Allah Ta'ala. Nah ini, kenapa pian dia mengeluhnya Allah Ta'ala? Aku yakin Pang Sidin mendengar keluhan kok. Nah, melapor, ya Allah, uluni sudah 1 tahun babisul. Nah, lapor jen Allah Ta'ala. Jangan lawan makhluk. Makhluk la haula wala kuata juga. Kada kau menyembuhkan. Baik kita melapor kepada Allah yang kau menyembuhkan. Ya Allah, ulun 1 tahun sudah berusaha. Nah, kada berhujung-hujung. Ngerugi kita terus. Lapor ke Allah Ta'ala. Tapi imbah sembahyang hajat kah? Imbah baca salawat suratan kamilah kah? Lapor ke Allah Ta'ala. Ya Allah, ulun ini 1 tahun sudah garing. Lapor Allah Ta'ala. Nah, melapor imbah itu hanya berdoa. Ya Allah, ulun 1 tahun ini sudah garing. Sembuhkan. Nah, ada laporan, ada doa. Ya Allah, ulun ini 1 tahun ini sudah bangkrut. Terus berusaha. Sugihakan. Nah, ada laporan, ada doa. Tapi tujuannya kepada Allah. Karena Allah itu solusinya. Nah, kenapa pian melapor ke Allah? Kada ke makhluk? Jawabannya pertama, pian yakin Allah mendengar laporan pian. Yang kedua, pian yakin hanya Allah yang kawa memberikan jalan keluar. Yang ketiga, kenapa pian kada melapor ke makhluk? Makhluk kada bisa jua memberi manfaat dan memberi mudarat. Kalau kita melapornya ke makhluk, itu sudah ada mengandung unsur kesyirikan. Lapor dulu ke Allah Ta'ala. Ya Allah. Nah, imbah nintu kena ada jalannya Allah memberi jalan keluar. Timbul ada geritik di hati. Beobat ke sana aja. Nah, ada tuh Allah memberi ilham. Lalu kita datangi ke situ. Sembuh. Kenapa? Nyalawan Allah Ta'ala membelapur berdahulu. Nah, kayak itu. Ya Allah, ulun ni kada tapi berduit nah kayak apa caranya nah? Lapor lawan Tuhan dulu. Kena timbul geritik di hati. Kam datangi Haji Anu ya. Nah, ada geritik di hati kita lalu pian mendatangi Haji Anu. Sangnya dasar bujur, haji itu mah lawas kita kan bertamu oleh. Ulun ini tuh mencari pian ke mana-mana. Ulun ini hendak menjulung duit lawan pian 1 miliar. Nah, ayo. Pikirkan halus-halus dulu. Adalah nyaman. Adalah nyaman. Gara-gara lawan Tuhan melapor berdahulu. Nah kayak itu, jadi ada masalah apapun lapor dengan Allah Ta'ala, bangun tengah malam, kenapa kita melapor? Yakin, karena Allah maha mendengar. Nah ini sekurang-kurangnya kita di sini jangan ma-ubar-ubar atau membagi-bagi kesusahan diri kita ke orang lain. Berarti sebangkak tasilahu dipoto upload ke Facebook. Nanang batisku bangkak aja. Kayak ini kayak apa nasibku berjalan kada tapi kawa lagi, apa kawa lagi aja. Saraba ngalih aja. Diupload batis. Nah, ini kada beadab lawan Allah Ta'ala. Sama artinya memadahkan Allah Ta'ala jahat benar, sudah menyakiti kita. Nah, kada bagus nang kayak itu. Harusnya yang disampaikan ke orang tuh wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita sihat sampaikan ke orang. Alhamdulillah aku sihat. Allah sudah memberiku kesehatan. Sampaikan tulis ke Facebook. Alhamdulillah aku berrezeki banyak. Hari ini hujungannya luar biasa. Habis daganganku. Toko-tokonya anak orang tukari. Tulis saja di Facebook kayak itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sampaikan nikmat Tuhan ke orang-orang. Itu yang bujur. Jangan berbalikannya. Kita ini bila dapat nikmat banyak, kayak menggaring aja. Sebab bila ketahuan orang berduit, kok pina ada kawan harus berhutang tuh, ngamalihnya. Jadi kisah menggaring. Nah. Karena bila sudah dapat musibah, hanya harba kisah. Hah? Jangan nang kayak itu. Dipaling, kita biasakan dipaling. Bila dapat nikmat, amalakan, padahakan, sampaikan bahwa Allah sudah baik benar lawan kita. Bila dapat musibah, simpan. Simpan ya. Kenapa? Karena musibah itu sambatannya aja musibah. Padahal isinya anugerah. Simpan sayangi. Ini berlian benar sebenarnya. Cuma
bungkusnya alhamdulillah kada nyaman. Bungkusnya kada nyaman. Padahal berian cakapian paham hakikat musibah bisa kada hakun pian sako membuang musibah nih tuh. Bahkan bisa pian berucap, ya Allah, turunkan bala kepada ulun. Bisa kayak itu berucap, cuma kada boleh pang kayak itu berdoa. Kada boleh. Cuma seandainya pian tahu hakikat anugerah di dalam bala, pian bisa berucap nang kayak itu sako. Cakap dibuka akan tuh nah. Cuma karena kita kada paham, iya tuh yang hafal seluruh dua tulak bala pian hafal. Dua tulak bala dari guru anu hafal, dari guru anu hafal. Pokoknya sampai yang dua tulak bala yang diares pun pian hafal. Kenapa? Karena menganggap bala itu adalah bala musibah. Padahal bala di dalamnya ada anugerah. Kalau kita yakin dalamnya ada anugerah, kenapa dikeluh kesahkan? Kada perlu dikeluh kesahkan. Oh garing, dalamnya ada intan. Misalnya ini contohnya nah, pian maragap karung. Karung itu memang hibak tahi ayam, tahi tikus, tahi manusia, tahi gajah, tahi dinosaurus, takum bulan di situ. Tapi dalamnya pian yakin dan tahu di situ ada intan. Pian kacak bener tuh bang pian dah. Kenapa? Pian mengacak intannya. Walaupun orang melihat pian mengacak tahi ayam, tahi macam-macam, tapi pian yakin mengacak intan. Pikirkan hal halus. Maulah pian membuang ke sana kemari musibah tadi tuh. Karung tadi kada mungkin kenapa? Pian tahu pang ada intan di situ. Itu perumpamaan aja tuh, perumpamaan. Nah jadi sekurang-kurangnya kalau kita kada wani, lah beda kalau guru sekumpul bahari, guru sekumpul sidin aja sidin tanganku bangkok. Kenapa? Karena sidin betampai berkisah nang itu. Kenapa? Sidin mengisahkan nikmat Allah. Sidin kada orang-orang wali itu kada membedakan mana musibah, mana nikmat, sama berataan dari Allah tuh nikmat berataan. Karena tangan bangkoknya adalah nikmat dari Allah, ya sidin tampayakan. Sidin kada menganggap itu musibah. Nah itu orang wali. Jadi kita bersyukur, alhamdulillah punya apa yang nikmat dari Tuhan, syukuri. Alhamdulillah japian. Pangganalnya beisi. Nah, walaupun duit kada tapi ada. Ya kalau rupa di bawah standar kada masalah, tapi sekali ke bawah takajuk-kajut pian melihat. Nah, nikmat Tuhan yang mana engkau dustakan? Dosa bujur-bujur dua kali lipat, tiga kali lipat pada orang gandalnya. Alhamdulillah ya kita. Ingat situ gilah wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqikum. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa ghafir lana ma madha ya wasi'an karami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.